Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah R. Tidawati mengatakan, perkembangan teknologi yang kian pesat menuntut orang tua untuk lebih cerdas dalam membina anak sebagai generasi masa depan. Jika tidak, kata Diah, kualitas generasi muda akan kian merosot akibat ketergantungan pada teknologi. PKK Aceh menggelar seminar sehari bertema mengenal dan juga mengatasi tantangan pengasuhan di era digital yang diasuh oleh pemateri psikolog nasional Eli Risman. Seminar tersebut diikuti oleh 90 peserta dari PKK Aceh dan PKK Kabupaten Kota se-Aceh. Tema itu diangkat dikarenakan teknologi yang terus berkembang sehingga membuat pola mendidik anak haruslah sesuai gaya hidup di era milenial. Mendidik anak, ujar dia, secara substansial tertuang dalam Al-Quran. Allah telah menyuruh seluruh manusia untuk memelihara keluarga dan juga anak-anaknya. Karena itu, anak sebagai aset masa depan menjadi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan dan juga pembinaan. Karena itu, seminar ini diharapkan bisa memberikan keilmuan bagi seluruh anggota PKK dari seluruh Aceh yang nantinya bisa mempengaruhi kebijakan dan juga program di daerah terkait pola pengasuh anak. Selain itu, lanjut dia, seminar parenting ini sangat penting dalam rangka perluasan wawasan untuk menyusun program tahun depan, khususnya dalam hal parenting.